You wanna see an old building turn to a very cool and lovely place? Join me di Kirdan on Ardan Top 20 February Recap. We are here at Hava Warehouse. This is Ardan Top 20 Charts Special Edition Monthly Recap. Monthly Recap. This is another hidden gem in Bandung. If you don't know it, you never find it. Nah, gue sekarang ada di Hava Warehouse, tempat yang cool and lovely banget buat lu nongkrong, gak cuma ngopi. Makanannya juga enak-enak, ada di Jalan Gudang Selatan nomor 88 buat Ardan Top 20 February Recap. Kita bakalan langsung deh ngasih tahu dari posisi 20 sampai 16 minggu ini di Ardan Top 20. So, first, we have on our number 20 ada Jion Sumi XOXO, disusul sama Gia Indrawari, track galau yang judulnya adalah Kamu Anggap Apa. Abis Gia Indrawari ketemuan juga sama Mahalini dengan Sisa Rasa yang sumpah ini famous banget tracknya, gak cuma di Instagram tapi juga di TikTok dan jadi backsound orang-orang buat konten-konten yang sedih. And then moving on to number 17, kita punya Eat Gitaf dengan judul Takut yang jadi track insecurity-nya orang-orang di usia 20-25 kali ya, quarter life crisis. And then last but not least on our number 16, kita punya track dari Got The Beat with Step Back. Ini baru nih dari SM Entertainment, girl band yang cool and lovely banget, udah langsung masuk ke Ardan Top 20. Artinya banyak banget insan muda yang request track ini. Gue lagi ada di dalam Hava Warehouse, jadi konsepnya seru banget. Selain ada area luar yang tropical banget, banyak banget all of the green things. Di sini juga lo bisa dapetin cool and lovely stuff from Hava Warehouse. Harganya udah jelas terjangkau banget, start dari 25.000 aja. Pokoknya langsung datang ke sini atau enggak kepoin Instagramnya. Alright then, kalau gitu dari posisi 16 kita bakalan langsung ke posisi 15 sampai posisi 11. Ketemuan dulu sama yang viral juga nih di mana-mana. Ada Maslu dengan Janji Manis, and then we also have Noah yang terdalam. Noah ini lagi jadi musisi yang lagi kolaborasi sama Ardan di bulan Februari. Selamat ya buat kamu yang dapetin special merch Ardan X Noah. Dari Noah kita masuk ke posisi selanjutnya. Di posisi 14 ada N-Hypen with Polar With Love. Katanya N-Hypen is about to held their first ever offline concert. Siap-siap aja nih buat nabung. Tapi kira-kira di mana ya konsernya? Pasti bukan di Indonesia sih. Dari N-Hypen masuk ke posisi selanjutnya, gua punya track dari E-Girls. This is our idol project from Aran Radio. Ada yang suka aku, ditunggu aja kira-kira second singlenya kapan. Dari posisi 12, 11-nya gua punya Naura Ayu Jalan Tengah yang galau banget, dan ternyata ini lebih galau juga ketika di cover sama Caleb Jonat dengan gayanya dia. Benar kata orang dahulu, kasih jangan keterlaluan. Terkenal aku menang. It's like a cold avoid love saat hancur. Ada yang suka aku, tapi jika terima kasih mas pesanannya ya. Alright, insan muda dari posisi 11 kita masuk ke top 10 Ardan Top 20 February Recap. We gonna start from number 10, we have Noah Bintang di Surga. Yang satu ini lagi juga jadi musisi yang kolaborasi bareng Ardan di bulan Februari. Banyak banget yang request Bintang di Surga di program Ardanesia dan juga di program Riau pastinya. Masuk ke posisi 9, gua punya Kepler with Wadada. Posisi 8 bakal ada Jion Somi with Anymore. And then di posisi selanjutnya ketemuan sama Gayle yang lagi fenomenal juga di TikTok, di Instagram Story, di Explore. Judulnya adalah
A, B, C, D, E, F, U. And then last but not least, our number 6, we have Alan Walker and Benjamin Ingrosso with Man on the Moon. Gue ada di area outdoornya di Half Hour House, jadi gak cuma di dalam with cool and lovely stuff. Lo juga bisa nikmatin area outdoor biar lebih fresh lagi, nikmatin all the best menu here. Nah, ini adalah menu-menu terbaru dari Half Hour House yang pastinya, wow, ini instagramable banget buat lo posting dulu di story, ya gak sih? Di depan gue ini ada mac and cheese, terus juga ada signature dari Half Hour House, Hava Aku, yang jadi favorite es kosunya Hava. And then yang satu ini siapa sih yang nggak kenal, enak banget ini, nggak afdol kalau kesini nggak nyobain mie bakso yang ada di Hava Warehouse. This one is La Violette, seseger itu tampilannya. And then last but not least, this is Panna Cotta. Gak ada satupun makanan yang gagal di sini, enak semuanya ya, dari mulai mac and cheese-nya, La Violette yang seger banget. Ini udah jelas sih bakal gue cobain nih, signature dari Hava Warehouse, Hava Aku. And then this one, ini yang menggoda banget dari tampilannya aja udah seksi, apalagi kalau lu cobain di sini ada Panna Cotta. Terus juga ada mie baksonya yang gak kalah segar, udah ngerasain kayak bener-bener ada di Bandung nih kalau lu nyobain mie bakso dari Hava Warehouse. Kalau gitu, beres gua nyobain menu-menu terbaik and also some of the newest menu from Hava Warehouse, gua bakalan langsung kasih tau lo track dari posisi 5 sampai posisi 1 di Arden Top 20 February Recap. Kita mulai dari posisi 5 dulu nih, insan muda di Arden Top 20 February Recap. Kita punya Tiara Andini menjadi dia, ternyata gak cuma merasa indah aja, menjadi dia juga gak kalah galau. Lu harus nonton music videonya dan pastinya lu request di Arden Radio. Posisi 4, gua punya Tanggung Jawab dari Juicy Lucy. Juicy Lucy gak pernah gagal kalau bikin track. Selalu ada yang nyantol ketika lu dengerin tracknya. Walaupun awal-awal gua denger, apa nih judulnya Tanggung Jawab? Ternyata nempel banget track ini dan jadi top request juga di Ardenesia dan juga di program Riau Request Layaunya Arden Radio. Masuk ke posisi 3, ketemuan lagi sama Tiara Andini, Merasa Indah, yang sempat jadi trending di YouTube ketika lirik videonya keluar. Apalagi waktu music videonya keluar, langsung nge-guide the one and only Jeffrey Nicole. Posisi kedua atau runner up, ketemuan sama duet mautnya lagi, Nuka and Mahalini. Yang ini bukan Melawan Restu, tapi judulnya adalah Janji Kita. Tapi gila, lo harus dengerin, dan kalau lo lagi galau, kayaknya santap abis deh track yang satu ini dari Nuka dan juga Mahalini. Number one on Arden Top 20 February Recap, kita punya track dari musisi yang lagi kolaborasi sama Arden Radio. Siapa lagi kalau bukan the one and only Noah. Congratulations buat Noah, Menghapus Jejakmu, yang jadi track di posisi 1 untuk February Recap Arden Radio. That's all for this month. Thank you banget yang udah nonton Arden Top 20 dan juga yang udah dengerin terus siaran Arden Top 20 setiap minggu. Setiap bulannya selalu ada recap buat lo di tempat-tempat yang cool and lovely. And thank you for Hava Warehouse. Instagramnya bisa lo kepoin di Hava Warehouse. Dan pastinya lo datang aja langsung ke Gudang Selatan nomor 88 Bandung buat enjoying all these good vibes here at Hava Warehouse. I'm Diki Irdan, signing out. This is Arden Top 20 February Recap. Pergi bila cinta ini ternyata jalan. Janji kita ber- janji kita ber- engkau bukan segalaku, bukan tempat tuk hentikan langkahku.